Assalamualaikum. Apa khabar semua? Jangan berniaga dekat Shopee sekiranya hampa rasa produk hampa tu mahal. Sebab apa saya kata aku tu? Mostly orang yang pergi kat Shopee, dia akan cari produk yang murah dan tengok review. So itu satu. So cara terbaiknya adalah adakan platform hampa sendiri. Basically ada website ataupun social media hampa lah, Facebook, Instagram, IG, YouTube semua. Kat situ hampa start berniaga. And then apabila dekat situ, orang lain tak boleh compare. Orang je susah nak compare. Tapi dekat platform-platform macam Shopee, Lazada dan sebagainya, situ orang senang nak compile. Dia type je, contohnya Yasin cari lampu kan, Light Studio. So banyak gelap. So kita of course cari murah dan review yang paling baik. Itulah. So kat Shopee boleh, tapi itulah dia punya, apa kena jaga dia punya consequences orang panggil. Orang jika panggil. Tak tahulah. Okay, bye. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah.